Olahraga sore, guys. Nah, jadi Patek pengen olahraga supaya sehat, supaya bisa nemenin musang-musang yang ada di sini, supaya bisa merawat dengan maksimal. Tetapi Patek ini males banget, guys. Caranya ya kayak gini. Nah, kemarin diajakin si gendut goes di depan, gitu. Seneng sih, cuman kayak kurang semangat gitu, guys. Dan yang bikin Pak Pet semangat itu kan musang-musang. Jadi alternatifnya ya kayak gini. Kita goes di sini sambil liatin musang-musang, liatin si gendut juga. Ini musang paling gede ada di sini, guys. Mbahnya Binturong. Mbahnya Binturong. Kalau pelihara Binturong nggak boleh, untung ada si gendut sini, guys. Jadi bisa anggap aja Binturong ya. Mungkin ini juga bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen olahraga tapi males keluar rumah, males diliatin orang-orang, males ketemu sama orang-orang, takut kenapa-kenapa di luar juga. COVID. Nah, karena COVID juga. Nah, kalau olahraga di rumah kayak gini nggak wajib pakai masker, guys. Karena kita kan nggak bertemu dengan orang lain ya. Bertemunya dengan orang yang ada di rumah, kayak gitu. Daripada kemarin Pak Pet nyoba goes sepedaan pakai masker, baru berapa meter tuh udah sesek napas, guys. Aduh, emang tersiksa banget ya kalau olahraga sambil pakai masker ini. Tapi mau gimana lagi ya, namanya juga harus memenuhi capek, guys. Jadi harus mematuhi protokol kesehatan, jadi kita harus tetap patuh supaya juga nggak kena COVID. Jadi harus tetap pakai masker. Makanya mending kayak gini, olahraga di rumah sambil liatin musang-musang yang lagi bersantai, sambil bakar lemak juga, guys. Malamnya bakar ikan. Malamnya bakar ikan, kata si gendut, guys. Asik, kore. Nanti kita bakalan bakar-bakar. Kalau nggak bakar-bakar, kalian tagi nih, guys, si gendut, guys. Dia udah bilang mau bakar-bakar tadi ya. Enak, guys, sore-sore kayak begini olahraga sambil liatin musang, enak banget. Tapi ngomong-ngomong, capek juga ya olahraga sambil ngomong, guys. Aduh, buset, ini napasnya udah ngos-ngosan. Padahal ini kalau kalian tahu, ini paling enteng. Oh enggak, nomor 2. Nomor 8 lah. Nomor 8, oh iya, kalau si gendut ini biasanya nomor 8, guys. Ini kan ada settingannya ada 8. 1 itu paling enteng, 8 itu paling berat. Kalau Pak Pet, nomor 2 aja cukup. Kalau si gendut, itu nomor 8, guys. Tapi baru 5 kali udah KO. Sama aja. Enak banget. Enak banget sambil liatin musang di balik sana juga. Sambil liatin persawahan. Nah, itu dia. Sambil liatin pegunungan juga. Sambil liatin bis juga. Ini nih banyak banget nih. Papet sering lihat bis-bis sultan masuk di sini. Itu biasanya dia banyak banget yang nyodrek, guys. Yang nyari konten bis nih di sini cocok. Sebenarnya nih si gendut kalau dia mau bikin channel YouTube tentang bis, ini masuk banget, guys, karena rumahnya itu dia bisa langsung ngelihat kondisi di dalam terminal Arjosari di situ. Cuman cukup modal teropong gitu ya. Itu udah bisa kelihatan semua, guys, di sana. Enak nih anginnya, sejuk. Habis ini gantian si gendut, guys. Olahraga di sini. 100 kali aja di nomor 8 ya. Karena Papet ternyata udah capek. Off kamera kalau saya. Oh iya, off kamera. Tapi masuknya di behind the scene. Oke, guys, cukup olahraga kita sore ini. Jadi kalian juga jangan lupa buat berolahraga ya, karena COVID juga bisa dikalahkan dengan badan yang sehat, guys. Juga gaya hidup yang terpenting, makanan juga yang bergizi. Dan sambil liatin musang-musang tentunya, biar hati menjadi bahagia, sistem imun nambah, dan terbebas dari COVID, guys. Gitu. Oke, Pak Bet mau istirahat dulu, guys. Bye-bye, selamat berolahraga.